Assalamualaikum, channel Cara Ringkas kembali ke hadapan Anda. Sama seperti WA yang memiliki filter grup, Telegram juga memiliki filter grup. Terkadang karena sesuatu hal, anggota grup suka ribut ataupun iseng mengirimkan pesan yang unfaedah. Nah, bagaimana cara membungkam atau membatasi anggota grup mengirim pesan? Simak terus tutorial ini dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Oke, cara membatasi anggota grup mengirimkan pesan di Telegram dapat dilakukan dengan mudah. Ada dua cara yang dapat dilakukan. Cara pertama, membatasi semua anggota grup tanpa kecuali. Semua anggota grup akan dikunci, tidak bisa mengirim pesan di grup. Hanya dapat melihat pesan yang dikirim oleh admin grup saja. Caranya, sentuh pada bagian nama grup. Bagian atas ini, sentuh ikon pensil bagian pojok kanan atas, kemudian pilih pada izin. Di sini terdapat pilihan apa saja yang dapat anggota grup lakukan. Bila ingin semua anggota grup tidak dapat mengirimkan pesan apapun di grup, geser ke kiri pada kirim pesan ini sehingga warna biru menjadi berubah. Membatasi kirim pesan seperti ini, efeknya semua anggota grup tidak akan dapat mengirimkan pesan apapun di grup. Bila ingin anggota grup hanya dapat mengirimkan pesan teks saja, geser ke kanan pada kirim pesan. Sementara yang lain seperti kirim media, kirim stiker dan gif, kirim polling, dan tanamkan tautan tidak kita izinkan. Anda dapat mengaturnya di sini apa saja yang boleh dilakukan oleh anggota grup. Begitulah cara pertama membungkam anggota grup secara massal. Cara kedua, cara membatasi anggota grup tertentu saja. Yang dibatasi mengirimkan pesan di grup hanya pada anggota yang dipilih saja. Caranya, sentuh pada bagian nama grup. Kemudian, cari anggota yang akan dibatasi mengirim pesan. Anggota yang akan dipilih atau anggota yang dipilih nantinya tidak akan dapat mengirim pesan apapun di grup. Sentuh dan pendam pada nama anggota grup sehingga muncul pilihan seperti ini. Selanjutnya, pilih ganti izin. Geser ke kiri pada kirim pesan. Dengan demikian, anggota grup yang dipilih tidak dapat mengirim pesan apapun. Nah, demikian cara membatasi anggota grup di Telegram agar tidak dapat mengirimkan pesan di grup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi lonceng. Wassalam.